saya Sugeng Wibowo, pangkat saya AKBP. Saya saat ini bertugas di Direktorat Kriminal Umum Polda Bengkulu dan jabatan sebagai Kepala Kasidi. Alhamdulillah hari ini kondisinya cukup baik dan saya berharap kegiatan wawancara hari ini sebagai bagian dari kegiatan seleksi atas Polri bisa selesai dilaksanakan. Alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar. Dari pihak pewawancara, Ibu Ayumi sudah memberikan masukan, sudah memberikan support kepada saya selaku yang diwawancara dan kesiapan saya melaksanakan tugas sebagai atas kepolisian di negara yang akan nanti ditempatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jum Komisaris Pemerintah Dantara Salamun. Saya ini jangan sebagai warga baris kota dan kota. Dan ini adalah istri saya, Bapak Yudi Astuti, yang sudah menanggung biaya saya selama 20 tahun terakhir ini. Dan saat ini kami berada di Klinik Psikologi Mabes Polri, yang mana hari ini kegiatan kami adalah melaksanakan wawancara psikologi dalam rangka seleksi atas kepolisian di Kandira, Riyad, dan Denhak. Maka yang pelaksanaan kegiatan sudah dilakukan. Alhamdulillah berjalan lancar untuk wawancara kami, menurut kami sudah sangat baik dalam menggali potensi diri maupun hal-hal lain yang membutuhkan dan cukup komunikatif beserta juga dengan staff-staff yang ada sehingga sangat membantu kami dalam pelaksanaan kegiatan seleksi ini. Secara harapan kami dengan rangkaian tes yang sudah kami laksanakan, kami dapat mewujudkan apa yang menjadi impian kami dan bisa memberikan manfaat untuk institusi Polri dalam khususnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuliana Ratih Damayanti, pangkat kompol. Saat ini saya menjabat sebagai Kasubag Kompeten Babinkar Direksi Polda Jawa Timur bersama suami saya Fitra Nugrah, pekerjaan swasta. Di sini kami sedang melaksanakan wawancara psikologi untuk tes staf teknis Polri, jadi perwakilan Polri di luar negeri. Kesan kami terhadap pelaksanaan tes, terhadap wawancara, terutama bisa sangat komunikatif dalam memberikan wawancara dan juga berusaha untuk menggali terkait kemampuan kita lebih dalam. Sekaligus juga menanyakan terkait kesiapan, persiapan ketika atau menjelang keberangkatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Muhammad Abdurrahman Opol, kuliah Opol tahun 2006. Ini istri saya, Yuliana Kusina. Kami baru saja melaksanakan wawancara psikologi yang dilaksanakan oleh Biro Psikologi SSB Polri. Kami melaksanakan wawancara psikologi karena adalah rangkaian seleksi dalam rangka penugasan luar negeri sebagai staff teknis Polri di program Polri di luar negeri. Jadi ruang lingkup wawancara psikologi ini kali ini ditanya tentang bagaimana kesiapan pasangan khususnya Polri apabila ditunjuk oleh pimpinan untuk melaksanakan tugas di luar negeri. Kami menyampaikan bahwa kami siap melaksanakan tugas dengan penuh oleh istri. Terima kasih.